Rumah baru pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora kembali kedatangan tamu. Kali ini adalah komedian Sule. Rupanya, maksud kedatangan suami Natalie Horser itu ingin meminta maaf pada Lesti Kejora dan Rizky Billar. Ini karena Sule tak bisa menjenguk karena bayinya yang baru lahir. Dalam kunjungan itu, Sule tiba-tiba teringat masa lalu ketika Rizky Billar dan Lesti Kejora masih pacaran. Komedian yang identik dengan rambut pirang itu membongkar satu momen. Rupanya, dia pernah menebak Rizky Billar dan Lesti Kejora akan menikah pada bulan Juli. Terbukti, tebakan Sule tersebut benar adanya. Setelah Rizky Billar dan Lesti mengikat janji suci di bulan Juli. Benarkan omongan saya, tanya Sule. Benar, kata Om Sule, wah ini mah Julia nikahnya. Jauh sebelum PPKM, ujar Lesti Kejora. Aku sudah menebak, sudah jodoh ini mah, balas Sule. Rizky Billar rupanya baru menyadari bahwa Sule pernah mengatakan hal tersebut ketika ia menjadi bintang tamu di acara sang komedian. Opas di podcast ya Om Sule, tanya Rizky Billar. Sule ternyata yakin Rizky Billar dan Lesti Kejora akan berjodoh. Selanjutnya, Sule ingin menebak jenis kelamin anak Rizky Billar yang masih ada di dalam kandungan Lesti Kejora. Ya aku udah nebak, sudah ini mah jadi. Benar Juli, ujar Sule. Rizky Billar dengan senang hati mempersilakan Sule menebak jenis kelamin anaknya. Ya, oh mau diterawang, jawab Rizky Billar. Sule mengatakan bahwa Rizky Billar dan Lesti akan memiliki anak pertama laki-laki. Rizky Billar dan Lesti Kejora langsung mengamini tebakan Sule. Ini laki-laki, ujar Sule. Amin, imbuh Lesti Kejora.